Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada mobil Toyota Navuan. Ini punya Bapak Lurah Ungaran, Kecamatan Kudowinangun. Ini mobilnya mau ganti oli transmisi matiknya ya. Nah, ini mesinnya masih sangat bagus sekali, bersih kondisinya. Kita akan mengganti oli transmisi CVT. Nah, ini menggunakan TMO asli dari Toyota ya. Langkah-langkahnya, kita harus melepas ban sebelah kiri, didongkrak terlebih dahulu ya. Kita dongkrak terlebih dahulu, pasang di bagian bawah situ, kita lepas, lalu kita tap pada bagian bawah menggunakan baut L ya. Kita dongkrak terlebih dahulu ya. Elektrik apa sih? Iyalah. Boleh, nuan kok. Kita lepas bagian cover roda ya. Di sini bautnya baut 24, nanti kita lepas untuk mengisi oli barunya ya. Setelah itu kita tap pada bagian bawah ini menggunakan baut L. Oke, kita siapkan tempatnya terlebih dahulu. Jadi kita lepas pada baut L ya, di bagian sini baut L. Kita tap. Kita tap oli transmisinya yang tadi sempat sulit dibuka
tadi mulai proses mesinnya dipanasi terlebih dahulu dan ditunggu dingin, baru dia mudah dibuka. Jadi di atasnya baut tap ada seperti baut plastik ya. Ini kita lepas juga di sana. Kita tampung dulu. Setelah itu kita buka. Setelah itu kita buka bagian sini menggunakan baut nih 24 ya. Kita di sini untuk mengisi oli transmisi yang baru lewat sini ya, lubang yang ini. Sebelumnya kita harus buka cover yang tutupnya sebelah sini ya, biar kita mudah. Jadi di atasnya baut tap ada seperti baut plastik ya. Kenceng orang mau kudu ya? Enggak. Pasang dulu. Tunggu sih, tunggu aja mana orang kosong pulang aja. Iya. Apa pir gelung sing kerep-kerep karo sing karang hasilnya beda wi anji pir gelung kita kayak gini dia kan arang-arang ya yeah. Terus ini gue ide-ide lah kan. Sekarang mau 3 detik juga nang D 3 detik nang M 3 detik gitu. Ya.
udah.